Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yosi Onga Channel. Kali ini kami akan menginformasikan tentang alun-alun lor di Yogyakarta. Alun-alun lor atau alun-alun utara merupakan salah satu landmark kota Yogyakarta yang berupa sebuah tanah lapang yang berada di depan Keraton Yogyakarta. Tempat ini membentang seluas 300 x 300 meter persegi, dan di tengah alun-alun tersebut terdapat dua pohon beringin kurung yang bernama Kiai Dewa Daru dan Kiai Jana Daru. Kiai Jana Daru kini berganti nama menjadi Kiai Wijaya Daru. Kedua nama tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu menunjukkan hubungan antar sesama manusia. Menurut Serat Salokapatra, benih Kiai Jana Daru berasal dari Keraton Pajajaran, sedangkan benih Kiai Dewa Daru berasal dari Keraton Majapahit. Adapun Kiai Dewa Daru mempunyai arti hubungan antar manusia dengan Tuhan. Pada saat ini, alun-alun lor dikembalikan seperti zaman dahulu, yaitu dengan dipasangi pagar besi dan diuruk dengan pasir lembut. Pada zaman dahulu, alun-alun lor adalah wilayah sakral, di mana tidak sembarang orang diperkenankan untuk memasukinya. Ada aturan-aturan yang wajib dipenuhi jika ingin memasukinya. Misal, tidak boleh menggunakan kendaraan, tidak boleh memakai sandal, tidak boleh bertongkat, dan tidak boleh mengembangkan payung. Hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada Raja Keraton Yogyakarta. Menurut buku Serat Tuntunan Padalangan karya Mas Ngabehi Nojo Wirongko alias Atno Cendono yang ditulis pada tahun 1948, disebutkan bahwa di sekitar alun-alun lor terdapat pagar keliling bergaya pacak suci. Pada saat ini, pemasangan kembali pagar alun-alun lor menggunakan dana keistimewaan atau dana is sebesar 2,3 miliar rupiah. Sedangkan pasir lembut yang menutupi alun-alun lor menggambarkan laut tak berpantai, yang merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan yang maha tak terbatas. Secara keseluruhan, makna alun-alun beserta kedua pohon beringin di tengahnya menggambarkan konsepsi manunggaling kawula Gusti. Dalam hal ini, maknanya adalah bersatunya rakyat dengan raja dan bertemunya manusia dengan Tuhan. Di alun-alun lor terdapat 62 pohon beringin yang mengelilinginya. Beserta dua pohon beringin di tengah, maka totalnya ada 64 pohon beringin. Jumlah ini menggambarkan usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dalam perhitungan kalender Jawa. Angka 64 juga berfungsi sebagai pengingat umur rata-rata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, karena umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat singkat. Dahulu di alun-alun lor ini digunakan oleh rakyat untuk topo PP, yaitu suatu bentuk unjuk diri dari rakyat agar didengar dan mendapat perhatian dari raja. Topo PP dilakukan pada siang hari di tengah alun-alun oleh seseorang yang sedang meminta keadilan langsung kepada raja. Bagi masyarakat Jawa, pohon beringin memiliki makna filosofis,
di antaranya sebagai pohon hayat, yaitu pohon yang memberikan kehidupan bagi manusia. Ukuran yang besar dan rimbun membuat beringin mengandung makna pohon yang memberikan pengayoman dan perlindungan. Dalam hal ini, rakyat mengharapkan seorang raja itu harus seperti pohon beringin yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada rakyatnya. Kafe-kafe di sebelah timur alun-alun Lor dahulu berupa bangsal pekapalan. Bangsal pekapalan merupakan tempat berkumpulnya para bupati maupun pejabat tinggi yang akan menghadap raja. Dengan mengembalikan alun-alun Lor seperti zaman dahulu, tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu syarat agar kota Yogyakarta diakui sebagai kota warisan dunia UNESCO. Adapun andalan untuk mengusulkan kota Yogyakarta sebagai kota warisan dunia adalah adanya sumbu filosofis dan garis imajiner yang dimiliki Yogyakarta. Sumbu filosofi menghubungkan panggung Krapyak, komplek keraton, dan tugu. Sumbu filosofi merupakan konsep Sangkan Paraning Dumadi, artinya perjalanan manusia sejak dilahirkan, berkuasa, dan meninggal dunia. Sedangkan garis imajiner adalah garis lurus yang menghubungkan Gunung Merapi, tugu, keraton, dan pantai Parangtritis. Secara simbolis, melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.